Maknanya ialah setiap daripada kita ada peranan. Bukan hanya peranan pensyarah, bukan hanya peranan mahasiswa. Semua kita ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu mestilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ucapan Perdana Menteri minggu lalu ketika dalam pertemuan dengan perkhidmatan awam, Perdana Menteri menyebutkan 8 tonggak perkhidmatan awam. Ya. Salah satu daripada tonggak tersebut ialah kepantasan membuat keputusan dan bertindak. Kepantasan membuat keputusan dan bertindak. Sebab itulah tuan-tuan, sebahagian besar daripada urusan rasmi di universiti sekarang ini kita menggunakan perkhidmatan SMS, BlackBerry dan email. Sebab itu saya tak kisah, saya berada di luar negeri, saya berada di Amerika Syarikat 3 bulan, saya berada di luar negeri. Kita sentiasa membuat keputusan. Ya, dan email sampai kat saya kira 100 satu hari. Dan sebahagian besar saya baca dan sebahagian besar saya buat keputusan. Ya. Jadi tak perlu berada di pejabat tu, tonggok di pejabat kat situ. Ya, orang datang seorang-seorang tak perlu. Sistem yang ada iaitu dengan adanya kemudahan internet membolehkan kita membuat keputusan dengan cepat. Tetapi sekadar keputusan cepat tak ada makna kalau kita tidak bertindak dengan cepat. Saya nak memberi satu contoh di mana seorang mahasiswa daripada Qatar datang ke UTM. Dia telah memohon untuk jadi pelajar mahasiswa apa, Cik Najman? Pilihan pertama dia apa? Sains komputer. Saya tak telah apa khusus apa SAS ke SUS ke apa semua, saya tak telah ya. Di fakulti sains komputer dan sistem maklumat. Bila dia email kepada kita, tak ada jawab dalam masa beberapa hari. Dan dia ambil keputusan untuk datang ke UTM. Sebab katanya UTM ni hebat. Ya, saya dengar daripada internetnya bagus, daripada adalah briefing yang diberi oleh siapa-siapa, saya pun tak tahu. Dia kata bagus, tapi selepas 2 minggu ke 3 minggu saya hantar, tak ada dengar berita apa pun. Akhirnya dia buat keputusan untuk datang ke UTM tanpa memberitahu kita. Dan dia pun email kepada saya. Saya sekarang ni berada di The Zone, Johor Bahru. Saya nak berjumpa dengan profesor. Ya. Dan kebetulan, saya memang tak ada kat kampus lah masa tu. Saya pun tanya Cik Najmah, Cik Najmah ada tak? Cik Najmah kata saya dengan Cik Najmah pun tak balas email tu lagi. Saya yang balas. Ya. Saya kata, you datang sekian-sekian. Dan dalam masa tak sampai beberapa minit, kita telah menerima permohonan student tersebut yang asalnya daripada Mesir. Bapaknya seorang expatriate bekerja di Qatar dan dia datang sama anaknya nak tengok UTM. Kemudian disebabkan oleh kelancaran kita, dalam tempoh beberapa minit kita telah mengambil keputusan student-student baik. Kita nak pelajar asing yang belajar di UTM ni yang kualiti sedemikian. Jadi kita ambil keputusan terima student ini. Ya. Selepas terima tuan-tuan, dia tulis satu surat yang sangat panjang kepada saya. Dan saya fikir dia pun sisi kepada Profesor Zra'i, sisi kepada dia. Dia kata, saya sangat terharu datang ke universiti yang cantik. Ya, orangnya suka senyum. Mungkin Cik Najmah senyum lah, saya tak senyum. Kemudian, membuat keputusan dengan baik. Dan saya bersedia untuk menjadi pembantu UTM untuk menghebahkan UTM kepada kawan-kawan saya yang sedang mencari tempat belajar di Malaysia ataupun di tempat lain. Ya. Tak ingin kita nak. Sebab apa? Sebab pantas buat keputusan. Walaupun kita terlambat dalam masa 3 minggu, tetapi kita membuat keputusan bahawa pelajar atau cara tersebut diterima menjadi mahasiswa kita. Itu adalah kejayaan kita antara yang saya harus nyatakan di sini. Untuk membolehkan bahawa tindakan kita mestilah tindakan yang cepat. Dan keputusan-keputusan kita mestilah keputusan-keputusan yang menyenangkan kita punya, nak kata pelanggan tak pelanggan, calon mahasiswa, ibu bapa. Ya, saya tak suka mengenai istilah pelanggan ni. Sebab tadi kita panggil GRO. Ya. Apa Profesor Zra'i, GRO apa? Gov Relation Officer, Cik Hassan.
Saya fikir Cik Arul, apa Cik Arul kat dia? Rupanya Cik Asad.